Wali Kota Jambi Syarifah Syah menjamu makan malam para atlet asal Jambi yang telah berkontribusi di Asian Games 2018. Acara dilaksanakan di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi. Hadir dalam acara tersebut Sekda Kota Jambi, Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, Ketua KONI Kota Jambi, para pengurus Persatuan Olahraga Dayung Indonesia atau POTSI Jambi, beserta sejumlah pengurus KONI dan cabang olahraga, baik dari provinsi maupun kota Jambi. Dalam kesempatan ini, Fasya menyampaikan apresiasinya terhadap dua atlet Jambi, yakni Iska Andriani dan Dedi Saputra, yang telah berhasil menyumbangkan medali perak dan perunggu pada final lomba dayung Asian Games 2018. Tak hanya itu, Fasya juga memberikan untaian tali kasih berupa uang bonus kepada para atlet dayung yang telah berkompetisi di kejuaraan dayung Asian Games 2018. Dari atlet Jambi juga ada yang memperoleh medali, yaitu medali perak dan perunggu. Dan ini suatu kebanggaan bagi kita semua. Ada 8 atlet Jambi memperkuat Indonesia di ajang internasional. Ini adalah atensi kami dan perhatian kami kepada para atlet. Mudah-mudahan ini memotivasi para atlet kami yang insya Allah sebentar lagi mungkin akan masuk TC di luar nanti. Dan ini kami berpesan tadi, meskipun kalian berada di luar. Dari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV. Salam Tribrata. Thank you.